Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Tanikom, Jaya Berbagi Ilmu. Teman-teman, hari ini saya akan bagikan tutorial yang sangat sederhana sekali, namun sangat berguna bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang baru buka usaha fotokopi ataupun pemula ya. Nah, tutorial apa itu? Yaitu tentang bagaimana cara kita mengecek suhu pada mesin fotokopi kita ya. Nah, di depan sudah ada mesin fotokopi Canon ya. Nah, saya menggunakan mesin fotokopi Canon 6020 ya. Cara ini bisa juga kalian terapkan pada mesin Canon-Canon yang lain ya. Sangat mudah sekali caranya. Langsung saja, nggak usah lama-lama lagi. Kita klik sini, ada bintang 28 secara bersamaan, bintang lagi. Kemudian akan muncul pada layar monitor ini ya. Tuh, nampak ya. Iya, ada copier sama feeder ya. Kita pilih copier. Kemudian kita sorot ke bawah, ada analog ya. Klik analog. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Temperatur 29 derajat Celcius. Kemudian langsung kita sorot ke bawah, ada fix view 182 derajat Celcius. Nah, untuk fix view ini kalian harus teliti ya. Saya kasih tahu bahwasannya suhu normal itu sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius ya pada mesin fotokopi Canon kita. Jika terlalu rendah itu akan menimbulkan masalah juga, ataupun terlalu tinggi ya itu juga akan menimbulkan masalah, seperti ya ada yang robek di dalam ya, gitu ya. Terlalu panas akan menimbulkan percikan api ya di dalam, hingga akan terjadi kode error ya, muncul di mesin fotokopi kita. Itulah cara mengecek suhu pada mesin fotokopi kita. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Selalu mengecek suhu ya, kalian jangan lupa, jangan terlalu mengabaikan mesin fotokopi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa untuk yang sudah pro, bagikan tutorial ini kepada yang newbie ya, atau pemula ya. Oke, salam Tanikom. Take it home.